Story. Terlebih dahulu saya akan bacakan aturannya. Kata misteri hampir sama dengan TTS tapi hampir beda. Aduh. Ya, karena nanti akan kita sediakan 9 huruf dalam 9 kotak dan kita berikan pertanyaan dan Anda harus memilih jawaban dari huruf-huruf yang disediakan. Berapapun yang Anda perlukan untuk merangkai kata sebagai jawaban dipersilakan. Tidak boleh terjadi pengulangan. Paham? Paham. Baik, kita akan mulai. Ini adalah rebutan. Tim yang pertama menekan akan menjawab. Kalau jawabannya salah, dilempar kepada tim berikutnya. Oke. Kata misteri pertama. Yang diputer. Tiga, dua, satu. Tim A, silakan. Tim A. Yang diputer. Ya. Dokar. Dokar. Dokar, apakah ada? Dokar. Keran. Enggak ada. Kenapa keran dipencet lagi? Anda kan satu tim. Iya. Apa? Oke, dokar. Kita apa yang kita kunci jawabannya? Dokar. Apakah ini jawabannya? Salah. Bukan itu yang diputar. Yang diputar kita lempar. Yuki dan Ronald. Karena sederhana huruf sudah kita siapkan, tidak terlalu lama. Kita aja. Tiga, dua, satu. Yang diputar. Yang diputar. Hurufnya berubah ya? Tidak ada yang berubah, hanya tempatnya kita acak. Tapi hurufnya sama. Tiga, dua, satu. Silakan. Yang diputar itu maksudnya apa? Yang diputar. Ya. Moda. Moda, M-O-D-A. Mode, oh. Mode kan berputar. Oh, mode, M-O-D-A. Moda. 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 Ada hurufnya di sana, apakah ini jawabannya? Yang diputar. Kamu itu mah. Bukan. Baik, dan ternyata jawabannya yang diputar adalah? Perhatikan baik-baik. Jawaban yang benar untuk yang diputar adalah... Kom. Wah. Gak ngerti apa? Gak ngerti. Iya apa, Cak? Komputer. Komputer. Yang diputar, oh, yang diputar kom adalah... Yang diputar adalah kom. Komputer. Yang diputar adalah komputer. Hei, 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 hei. Yang diputar kom. Ya. Kalau yang dipelek, yang dipelek. Kom. Oh, jadi komplek. Komplek. Iya, iya, iya. Yang di... Sejak... Bagaimana cara membuat pertanyaan itu dan jawabannya bisa timbul yang diputer kom. Pak, berarti yang didak kom juga dong, Pak. Iya. Kom dak. Paham ya? Biar suka kemana-mana, Pak, ya? Bisa. Berarti fleksibel kom. Yang biasa di, berarti biasa di, yang biasa dipak kom, kompak. Yang biasa di pi kom, kompi. Berarti yang suka di peni apa? Penjajah ini, kok penting? Berarti kita gak bisa jawab, karena selama ini otak kita plong. Apa? Komplong. Apa komplong? Oke, kita lanjut soal selanjutnya, silakan. Kata misteri kedua, perhatikan baik-baik. Ada 9 huruf di sana. Pertanyaannya, ikan hidup di... Silakan. Tim A, silakan. Oh, tim A lagi. Apakah ikan hidup di luar. Luar. Apakah ada luar? Ikan hidup di luar, Pak. Kata misteri kita. Luar ada. Apakah itu jawaban yang benar? Ikan hidup di luar. Laut bisa. Tidak. Oke, silakan Timbe. Baik. Air. Timbe, silakan. Air bisa, laut bisa. Ya. Jawab, ayo. Kayu bisa. 3, 2, 1, silakan jawab. Terserah Yuki, ya. Ayo. Air. Air. Ya. Air. Luar biasa. Ikan hidup di air. Apakah ada? Ya, ada. Tapi apa itu jawaban yang benar? Mesti yang musuhin aku ya kalau kalah. Nggak mungkin. Bukan. Nggak mungkin. Yang diputer aja, kom. Masa ikan hidup di air, Yuki? Come on, man. Come on, girl. Ikan hidup di air. Karena kalau ngantuk, itu tuh air asin. Silahkan. Baik, jawabannya. Jawabannya, Cak. Ikan hidup di... Waktu. Waktu. Rawa. Oh iya dong. Ya. Hei. Eh sini. Eh Robocop sini Robocop. Awas lu mengganggu. Gak. Biarin ini babak terakhir. Hei. Ikan yang di laut siapa yang rawat? Kalau di akuarium oke ada yang rawat. Siapa yang rawat ikan di laut? Ikan Anda hidup di rawat. Ini Pak, seperti... asal bapak tahu ya ikan tuh mandiri. Gak usah kita rawat juga mereka bisa hidup sendiri.
sendiri. Dia nggak pernah mandi sendiri, Pak. Dia mandi sendiri, Pak. Itu kan? Dia. Sebelah, ikan dirawat. Bapak pernah rawat ikan? Ha! Benar, Pak. Hiu. Hiu siapa yang rawat hiu? Sebentar tadi Bapak bilang apa? Lagi kalau ikan dirawat, siapa mau besuk? Emang ikan sakit dirawat? Tidak ya? Semua ikan dirawat, Pak. Oke lah di akuarium. Di laut siapa yang rawat ikan, saya tanya. Anda tidak boleh melupakan bahwa ikan di laut itu dirawat oleh orang tuanya. Jadi ikan itu, Anda pernah? Ada? Ikan ada orang tuanya. Ini segerombolan ikan jarak. Orang tuanya yang mana? Ya. Saya tanya. Saya pertanyaannya, Anda perlu tahu nggak orang tuanya yang mana? Ini siapa yang tahu kalau ikan ada orang tuanya? Yang anda, mana? Anda pengen tahu? Pengen tahu. Nah, gini, saya kasih ikan tahu. Ikan segerombolan jalan yang rame-rame seru gitu. Orang tuanya yang mana? Mungkin, tunjukkan. Mungkin yang sedang berjalan bergerombol itu nggak ada orang tuanya karena memang itu anaknya lagi main-main sama anak kumpul sama teman-temannya. Bisa jadi. Tapi Anda pernah melihat? Apa? Ada seorang ada binatang yang dia merawat telurnya, jadi dimasukin ke mulut, dijaga setelah menetas, setelah kecil baru dikeluarkan. Dia menjaga itu. Ikan gosong, Pak. Terus orang tuanya? Anda jangan jadi ikan durhaka, Anda. Anak durhaka. Ikannya yang mana, orang tuanya yang pakai baju apa, yang pakai sari apa? Kalau tadi ikan siapa yang jenguk? Kamu, Anda pikir ikan di akuarium itu dijenguk orang terus, dilihat orang terus. Oke, baik. Itu bukan dijenguk, Pak. Kita lihat ternyata luar biasa prestasi dari tim B, karena tim B semakin naik posisinya, karena tim A saat ini nilainya lah minus 250 dan tim B. Ada 9 huruf di sana. Pertanyaannya, bagian dari tubuh. Bagian dari. Silakan tekan tombol. 3, 2, 1. Tim A. Hati. Hati. Hati, oke. Okay. H. Atau liver. Biasa. Hati. 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 Hati ada di sana. Apakah hati bagian dari tubuh? Bukan itu yang dimaksud. Baik, silakan tim B. Tim B, silakan. P. Oh, belum. Coba udah stop. 3. P. P. Bagian dari tubuh? T. T. T, oke, okay, baik. Hanya satu, T. Iya, bagian dari tubuh, T. T. Apakah itu betul? Karena tidak ada U, B, U, atau H. T. Baik. T sama H. Kita... Jawaban yang benar, bagian dari tubuh adalah serah yang satu ini. Hewan yang hanya memakan daging. Jangan stres, jangan stres.